السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، muka surat 259. Allah menghibur hamba-hambanya yang mukmin bahawa kehidupan dunia sangatlah singkat. Jadilah ayat ni maknanya kita ni umur kita dah berlalu, kita rasa macam baru semalam kita ni kanak-kanak, baru semalam kita ni remaja, baru semalam kita ni baru baligh. Okay. Rasa macam baru semalam semua. Okay. Jadi kehidupan kita ni macam tu. Sudah-sudah kita rupanya dah ke depan. Okay. Jadi maknanya orang beriman ni alhamdulillah Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ni maknanya dia tahu matlamat dan tujuan dia. Kenapa dia datang atas muka bumi ni? Okay. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada-Ku. Adapun orang kafir, orang musyrikin yang tak ada matlamat dan tujuan hidup, mereka kata jitu min aina lastu adri. Aku datang dari mana aku tak tahu. Aku datang dari mana aku tak tahu. Walakinni ataitu, akan tetapi aku datang, aku sampai di dunia ini. Walaqad absartu tariqi quddaman famadaitu. Aku lihat tiba-tiba aku nampak jalanku terbentang di hadapan, maka aku terus berlalu ikut jalan tersebut. Ila aina walastu adri, nak ke mana aku tak tahu. Tentu tak ada matlamat orang-orang kafir. Dia maknanya aiza mitna wa kunna turaban fa inna lamab'utsun. Itulah dia kata, apabila kita mati kita dah jadi tanah, adakah kita akan dibangkitkan semula? Okay. Ha, jadi makna itu maknanya orang kafir macam tu, orang musyrikin yang tak ada tujuan dan matlamat hidup, hanya keseronokan. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti haiwan ternakan, bahkan mereka lebih sesat. Jadi Allah Taala hiburkan orang-orang beriman bahawa kehidupan dunia ni hanya sementara. Apa saja kesakitan, kepedihan yang kita alami sebagai ujian daripada Allah Taala hanya bersifat sementara. Jadi kerana kepedihan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari sama sekali, tak boleh nak lari dah. Sama ada orang tu beriman atau tak beriman, dia pasti akan rasa juga kepedihan dunia tadi. Maka Allah Ta'ala menghibur mereka yang memilih kepedihan yang sementara lagi terbatas ini dari kepedihan besar lagi abadi. Dengan firman-Nya, man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya tempoh pertemuan dengan Allah Ta'ala tadi, ketetapan Allah itu pasti akan datang, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah menetapkan waktu tertentu bagi kepedihan ini, dan waktu itu pasti akan datang, iaitu hari perjumpaan dengannya. Seorang hamba akan memperoleh kenikmatan yang begitu besar sebagai akibat dari kepedihan yang telah ditanggung kerana Allah dan dalam rangka mencari redanya. Maka kelazatan, kegembiraan dan kecerahan yang akan diterimanya akan sesuai dengan kadar dari kepedihan yang ditanggungnya kerana Allah. Setakat mana kita tanggung kerana Allah Ta'ala, maka setakat itulah balasan kebaikan yang kita akan dapat. Sebab tu Allah sediakan syurga ni berlapis-lapis, sampai 100 lapisan syurga. Dia takkan semua orang duduk di lapisan yang di atas sekali, iaitu Al-Firdaus. Setiap lapisan tu ada penghuni dia. Tapi kalau minta kepada Allah Ta'ala, minta lah Al-Firdaus. Nabi kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam, so kita minta syurga Al-Firdaus yang tertinggi. Jangan minta, ya Allah, aku sekolah, kau nak tahu aku di mana, janji masuk syurga. Hak paling bawah pun tak apa. Hak tu kita cakap, kita cakap dengan kawan-kawan kita boleh lah. Cakap dengan mak ayah kita boleh lah. Ikut suka mak lah, nak pergi tanah hak mana kat saya, saya tak kisah. Janji tanah 3x7 pun tak apa. Okay. Jadi maknanya itu,
Kemudian Allah menegaskannya dengan harapan perjumpaan dengannya. Jadi mana kita mengharap pertemuan dengan Allah Subhanallah. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka untuk bertemu Allah, maka Allah suka nak bertemu dengan dia. Jadi Aisyah tanya Rasulullah SAW, mana ada orang suka mati Rasulullah? Semua orang takut mati, semua orang tak mau mati. Kan? Nabi kata bukan macam tu, kamu fahamnya. Jadi mana bila apabila ruh kita sampai di halqum semua tadi kan, Allah akan tunjukkan kepada kita yang kita tadi nak. Nampak benda-benda yang kita tak nampak semasa kita hidup ni kan. Tunjuk pada kita syurga, neraka. Nampak malaikat yang bawa kafan ni pada syurga, wangian pada syurga tadi kan. Ditunjukkan pada kita tadi benda-benda yang seronok tadi. Masa tu kita suka untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu dalam satu hadis kata, maknanya apabila jenazah tu jenazah orang yang beriman, beramal soleh, maka dia kata apa? Qaddimuni, cepat. Bawa aku cepat. Maksudnya cepat aku nak balik ke tempat aku. Maksudnya seronok nampak tadi kan. Radhatun min riyadil jannah. Taman daripada taman-taman syurga. Ada pun orang yang mujrim, yang jahat, yang kafir, musyrik. Tadi maknanya dia akan menjerit-jerit. Wailakum aina tadhabuna biha. Celaka kamu nak bawa ke mana ni jenazah ni. Dia duduk menjerit. Tak mau pergi. Maka jerita dia dengar oleh semua makhluk. Kecuali manusia dan jinnya. Jadi begitu kata. Jadi mana habba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah suka nak bertemu dengan dia. Jadi diharapkan seorang hamba terbawa oleh rasa rindu kepada perjumpaan dengan Rabb dan walinya. Jadi maknanya orang yang sampai martabat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadat kepada Allah seolah-olah kau nampak Allah tadi kan, kau nampak dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau tak nampak Allah Taala, Allah nampak engkau. Sehingga mampu menanggung kesulitan dan kepedihan yang sementara. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. As-sabiqun al-awwalun. Golongan yang pertama yang memeluk agama Islam, yang merasa kepedihan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin kerinduan untuk bertemu dengan Rabbnya itu mampu membawanya tenggelam dan tidak melupakan kepedihan yang ada. Oleh kerana itu, Nabi SAW pun meminta agar Rabbnya, agar Allah Ta'ala berikan rasa rindu untuk bertemu dengannya. Ini doa Nabi SAW. Dengan riwayat yang hasan, Nabi SAW doa ni kan. Kalau kita boleh hafal yang bahasa Arab lagi baiklah. Ini yang terjemah kan. Allahumma inni as'aluka bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalq. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan ilmu engkau yang ghaib. Ya, yang kita tak nampak ni. Dan kekuasaanmu di atas makhluk, al-khalq, segala makhluk lah. Al maksud dia istighraq, semua masuk sekali, semua makhluk. Ahyini, hidupkan aku. Idza kanatil hayatu khairan li, kalau kehidupan itu baik untukku. Ya. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, matikalah aku jika mati itu baik bagiku. Wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku minta kepada Allah, kepada engkau ya Allah, takut padamu. Perasaan khasyah, takut kepadamu pada ghaib, pada dalam keadaan apa nama kita ni tak nampak, tapi kita takut. Tak nampak Allah Taala, tak nampak neraka, tak nampak azab kubur, tapi ada khasyah, ada takut. Wasyahadah, dan ketika kita ni nampak. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadha fil ghadab wal ridha fil ghadab. Aku minta kepada engkau ya Allah perkataan yang benar kan. Fil ghadab, dalam keadaan aku marah, wal ridha, dalam keadaan aku ni ridha. Wa as'aluka al qasda, aku minta kepada engkau al qasda. Al qasda maksudnya perkataan yang benar, yang tepat kan, ataupun perbuatan yang benar dan tepat. Fil faqri wal ghina, dalam keadaan aku ni fakir, dalam keadaan aku ni kaya. Wa as'aluka na'iman la yanfadu, aku minta kepada engkau na'im, nikmat yang tidak akan terputus, syurga selama-lamanya, kekal abadi. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'u, aku minta kepada engkau penyejuk mata yang tidak akan terputus. Wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, aku minta kepada engkau ya Allah keridaan, perasaan redha
selepas ketetapanmu, selepas penentuanmu. Wa as'aluka bardal 'ayshi ba'dal maut. Aku minta kepada engkau sejuk kehidupan selepas kematian. Doa Nabi. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Aku minta kepada engkau kemanisan, lazat, kelazatan memandang kepada wajahmu. Wa as'aluka syauqa. Aku minta kepada engkau kerinduan. Ila liqa'ika. Kepada pertemuan denganmu. Fi ghairi dharra'a mudharrah. Pada selain daripada apa nama kemudaratan. Maksudnya perkara yang memudaratkan. Maksudnya tengok pertemuan dengan kau tapi dalam keadaan mudarat. Kadang-kadang kita yang azab. Minta jauh macam tu. Fi ghairi dharra'a. Wala fitnatan mudillah. Dan tidak difitnah. Tidak berada dalam keadaan musibah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Kan? Lagi memberi petunjuk. Mengambil petunjuk dan mendapat petunjuk. Jadi hari ini maknanya doa ni derajat dia hasan. Hasan riwayat dah. Baik. Dia kata lagi ni doa dia kan. Sabar tak? Kemudian kerinduan membawa orang untuk sungguh-sungguh berjalan menuju apa yang dicintainya. Dia maknanya gitu kan. Orang ni kalau rindu sesuatu, dia akan usaha macam mana pun. Akan hilangkan perasaan rindu dia tadi. Mendekatkan jalan kepadanya dan melipatkan untuknya jarak yang jauh, serta menganggap mudah kepedihan dan kesulitan kerananya. Ini merupakan nikmat paling agung yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Akan tetapi nikmat tersebut mengandungi perkataan-perkataan dan amalan-amalan. Ucapan dan amalan-amalan. Keduanya, iaitu ucapan dan amalan itu menjadi sebab untuk meraih kerinduan Allah. Ucapan zikir. Zikir. Subhanallah al-azim wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir pada waktu pagi. Maksud ada rasa tertaut, ketertautan hati kita kepada Allah tadi kan. Waktu pagi, bila sampai waktu petang, zikir petang. Kan? Rasa nak pergi mendirikan solat berjemaah kan. Solat, solat lima waktu, solat fardu tadi kan. Mendirikannya, mengadap Allah Ta'ala lima kali sehari ini. Bersama dengan kaum muslimin. Menghidupkan sunnah Nabi SAW sedaya mampu. Kenapa? Kerana padanya terdapat keridaan Allah. Amin tu. Dengan dua perkara tadi, ucapan dan perbuatan. Okay. Jadi menjadi sebab untuk meraih kerinduan. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar ucapan-ucapan itu. Kita baca Quran, kita tahu Allahu yuhibbuna. Okay. Allah suka tengok kita ni baca Al-Quran. Kita baca Quran. Dan kita hadirkan perasaan dalam hati kita bahawa Allah suka tengok kita baca Quran. Allah suka dengar kita baca Quran. Masa maka akan datang rasa semangat lagi. Semangat lagi nak baca lagi, nak baca lagi. Kenapa? Kerana kita ni rasa Allah tu tengok kita. Rasa Allah Ta'ala ni suka kita baca Al-Quran. Maka bila Allah suka kita, maknanya Allah Ta'ala kata apa? Akulah. Kan? Akulah penglihatan yang dia melihat dengannya, tangan yang berpegang dengannya, kaki dia berjalan kepadanya. Maksudnya dorongan daripada Allah Ta'ala untuk buat segala apa yang Allah suka, apa yang Allah reda. Maka kaki berjalan ke masjid, maka tangan bersedekah, maka mulut berzikir, maka mata memandang kepada apa yang Allah suka. Mata memandang Al-Quran, telinga mendengar Al-Quran, memandang, membaca dan mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Maka hati memelihara. Hati pun menyimpan. Dia Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan nikmat. Yang bersyukur. Juga kedudukannya dan mencintai Rabb yang telah memberikan nikmat itu. Sehingga kenikmatan tersebut menjadi sebuah kebaikan baginya. Nikmat jadi kebaikan bagi dia. Lalu ia pun menjadi baik kerana nikmat tersebut, seperti firman Allah Ta'ala.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Dan demikianlah kami uji sebahagian mereka, orang-orang kaya, dengan sebahagian yang lain, orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang semacam itukah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka di zaman Nabi Sallam? Kan? Orang kaya kan yang selalu menentang Nabi Sallam ni orang kaya, orang yang ada pangkat, orang yang hebat-hebat. Tapi yang ikut dakwah Nabi Sallam ni orang yang mudah-mudah, fukara, masakin, kan? Golongan hamba. Depa ni yang mananya dapat petunjuk, mudah ikut petunjuk. Jadi orang kaya ni kata, adakah depa ni orang yang Allah Taala beri kepada mereka kebaikan? Sepatutnya kita yang ada kebaikan. Depa adalah golongan hamba. Depa ni orang suruhan kita, orang miskin. Jadi gitu. Jadi Allah Taala jadikan mereka tu sebagai ujian. Fitnah. Jadi orang kaya ni akan berkata, orang-orang semacam itukah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Sepatutnya kita lah. Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur? Kata Allah. Sekiranya luput dari seorang hamba satu ni'mat dari ni'mat-ni'mat Rabbnya, maka Allah yang membaca atas dirinya. Bukankah Allah alaihissallahu bi'a'lama bisyakiri? Tidakkah Allah mengetahui, lebih mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur? Jadi kita bersyukur, kan? Bersyukur dengan yang sedikit, bersyukur dengan yang ada. Al-qana'ah. Kemudian barang siapa berjihad, sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Ini sebagaimana iktibas diambil daripada ayat Quran lah, surah Al-Ankabut ayat 6 tu. Allah kata, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh, sesungguhnya telah berjihad untuk diri dia, untuk diri dia sendiri. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam beribadat, maka kesungguhan dia dalam ibadat itu untuk diri dia sendiri, tak kembali kepada Allah. Allah sebut lepas tu, Allah kata apa? Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Taala maha kaya daripada segala, daripada alam ni. Allah maha kaya, Allah tak berhajat kepada amalan kita sikit pun. Tapi apa yang kamu buat daripada kebaikan, semua sekali yang kamu buat, segala ibadat tadi, kebaikannya akan kembali kepada kamu sendiri. Allah tak ambil apa-apa. Allah kata, innallaha laghani. Sesungguhnya Allah Ta'ala laghaniyun. Sesungguhnya dia maha kaya. Tak berhajat apa. Dia bagi. Tak kurang pun apa yang dia bagi. Kan? Kemurahan Allah Ta'ala dia bagi kepada semua makhluk. Orang beriman ke orang kafir ke. Kadang-kadang orang kafir tu lebih banyak daripada orang beriman dapat. Tengok orang yang terkaya di negara kita sebenarnya. Orang beriman ke orang tak beriman. Lelaki terkaya di Malaysia. Orang beriman ke tak beriman? Tak beriman. Orang beriman nombor apa? Nombor 10, 11 ya? Kan? Itu hak-hak declare. Hak-hak declare tak tahu lah kan. Mungkin ada 10 orang lagi. Orang kita orang beriman yang kaya. Wallahu ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam kan. Mungkin Bushra lebih kaya. Kan? Kan? B di depan bukan M di depan. Eh, mungkin tak tahu, dia tak bagi tahu kita. Eh. Lega nasi kambing gembira. Eh, ataupun ayam bahagia. Eh. Ayam bahagia ke ayam gembira? Nak pula confuse. Jadi dua-dua tu sama makna. Bahagia dan gembira dua sama makna. Alhamdulillah ala kulli hal. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Allah menghibur mereka dengan cara lain, iaitu bahawa jihad mereka karenanya hanyalah untuk diri mereka. Buahnya kembali kepada mereka. Allah tidak hajat terhadap alam semesta. Maslahat dari jihad ini, kesungguhan ini kembali kepada mereka, kepada makhluk, bukan untuk Allah Ta'ala. Selanjutnya Allah mengabarkan bahawa dia akan memasukkan mereka dengan sebab jihad dan keimanan mereka, kesungguhan dalam mereka dalam beribadat tadi dan iman mereka. Allah akan masukkan mereka dalam golongan orang-orang yang salih. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian makna firmannya, apabila diganggu kerana Allah, mereka menjadikan fitnah cubaan manusia sama seperti azab Allah. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 10. Allah kata, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Akan daripada manusia sebahagian, wa minan nasi, dan sebahagian daripada manusia ada orang yang berkata kami beriman dengan Allah, maka apabila mereka disakiti di jalan Allah, mereka anggap bahawa fitnah manusia itu, musibah yang ditimpakan oleh manusia itu adalah seperti azab Allah. Itu maksudnya, tajuk dia ambil dari situlah. Al-Ankabut ayat 10. Allah cuba mengabarkan, Allah juga mengabarkan kondisi keadaan orang-orang yang beriman tanpa basirah. Dia beriman juga tapi tanpa ilmu yang mendalam. Ni. Al-ilmu al-khasyah. Lagi banyak ilmu kita, maka lagi kuat ketakutan kita diri kepada Allah. Ayah, sebab tu kata ulama, al-ilmu khasyiatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Al-ilmu laysa bi kathratir riwayah wad dirayah. Ilmu ni bukan dengan banyak dengan riwayat sering ambil apa nama? Fakta sana fakta sini, maklumat sana maklumat sini. Itu bukan ilmu yang hakikatnya. Adapun ilmu yang hakikatnya adalah ilmu orang yang menyampaikan dia kepada takut kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab dia, Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Disebut itu. Okay. Baik. Iaitu jika ia disakiti kerana Allah, maka ia menjadikan fitnah manusia sama seperti azab Allah. Fitnah yang dimaksud, kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah, adalah gangguan yang dialami. Perasaan tidak disukai. Ya, macam kita ni lah kan. Kita tahu orang tak suka kita. Kenapa? Kerana kita ni tak sama dengan mereka lah. Tak sama dari sudut fizikal ke. Memang fizikal memang tak sama dah lah. Dari sudut manhaj, pegangan kan. Dari sudut akidah. Dan kepedihan yang juga dialami oleh para rasul dan para pengikut mereka yang berasal dari mereka yang menyelisihi, ia menjadikan semua itu seperti azab Allah yang dihindari oleh orang-orang mukmin dan ahli iman. Orang-orang mukmin kerana kesempurnaan basirah mereka lari dari kepedihan azab Allah kepada iman. Tiba sahabat, macam sahabat-sahabat Nabi yang kena siksa, para imam, ilmuan yang disiksa kerana Allah Ta'ala tadi, macam Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan seterusnya. Mereka pun menanggung risikonya berupa kepedihan yang akan sirna. Sirna akan binasa dan tak akan habislah. Yang akan sirna, yang akan habis dan tak lama lagi akan berpisah. Kan? Jadi kepedihan dunia ni dia akan berakhir. Berakhir, berakhir. Ini berakhir dengan kematian. Adapun yang satunya kerana kelemahan basirahnya, ia lari dari siksaan musuh-musuh para rasul yang menjadikan mereka beriman. Maka ia lari dari kepedihan siksaan orang-orang menuju kepedihan azab Allah Ta'ala. Dengan demikian, ia menyamakan kepedihan fitnah manusia yang dihindari dengan kepedihan azab Allah. Sungguh tertipu jika berlindung dari teriknya panas matahari dengan api. Lari daripada panas, pergi kepada api. Memang tertipu. Lari dari kepedihan sesaat kepada kepedihan abadi. Sesungguhnya aku dahulu bersama kamu. Ini maknanya ayat sebelum tu. Lari apa nama? Apabila Allah menerangkan tentera dan para memenangkan. Apabila Allah memenangkan para tentera dan para walinya, maka ia berkata, ini sebagaimana Allah sebut dalam surah apa nama dia? Surah Al-Anfal. Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 12. Ya. Surah Al-Anfal ayat 12. Inni kuntu ma'akum. Sesungguhnya aku bersama kamu tu. Dia masih ambil pada surah Al-Anfal ayat 12. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati. Ingatlah sewaktu Tuhanmu telah mewahyukan kepada para malaikat, inni kuntu ma'akum, sesungguhnya aku bersama dengan kamu. Fathabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, aku akan campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut.
fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullal banan. Ayat ini dalam surah Al-Anfal. Cumanya tak ditulis dalam kitab kita ya lah. Cumanya dia ambil di situ, sesungguhnya aku dahulu bersama kamu, inni kuntu ma'akum, kata Allah tadi kan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada daripada kemunafikan. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan konsekuensi hikmahnya dengan menguji jiwa-jiwa dan memberinya cubaan, sehingga ujian itu akan menampakkan yang baik atas yang buruk. Maknanya dengan ujian tu baru nampak mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Macam emas lah. Fatantu zahaba. Fatantu zahaba maksudnya aku uji emas ni. Macam mana uji dia? Dengan diletakkan dia dalam api, kepanasan. Ya kan? Maka disitulah dia akan cair, akan terpisahlah di antara emas dan logam yang selain daripada emas. Jadi fitnah ni maksudnya gitu. Fitnah ni ujian. Ujian ni kita uji suatu benda tu nak pastikan kesahihan dia. Jadi nak ujikan keaslian emas itu dengan diletakkan dalam api ya. Maka bila dibakarlah api, maka dia akan mencair, maka di situ akan terpisahlah di antara logam-logam tadi. Maka emas kita kenal, oh ni emas kuning. Tolak api. Yang ni besi, timah. Kan? Perak ke apa ke, maka tolak tepi. Jadi setelah diuji dia, difitnah dia. Itu maksud fitnah tadi, ujian. Dia menguji jiwa-jiwanya dengan memberi cobaan. Mana yang baik, mana yang buruk kan? Sehingga ujian itu akan menampakkan yang baik atas yang buruk, yang pantas mendapatkan perwalian serta kemuliaan dan yang tidak pantas. Ya. Nak kita nak tengok harga mana yang baik saja, kena pisahlah. Bukan boleh jual seketul itu. Macam lah ni kita jual besi buruk kan. Dekat India, bila kita tak pisahkan antara aloi dengan apa, besi ke aluminium ke, kita tak pisahkan dia, dia kira harga besi juga. Walaupun aloi mahal sikit lah harga dia kan. Kita kata, dia tak. Kalau nak jual harga mahal, kita pisahkan dulu. Kena ambil grinder, potong ke, skru buka ke. Lepas tu asingkan besi dengan aloi tu kan. Ni harga lain. Ini harga RM1 lebih, ini harga 20 sen, ini harga 80 sen, baru dia. Tidak dia kira harga besi buruk biasa, 20 sen sekilo. Nanti boleh dia kata dia pisah, dia dapat banyak lagi lah. Itu contohnya, mana dia pisahkan tadi. Menyeleksi jiwa tadi, dia kata apa? Menapis jiwa-jiwa yang layak mendapatkan hal-hal itu dengan amplas. Amplas kilauan. Kilauan. Keimanan kan. Jadi mana kilauan, sinaran dia kan nampak. Dia punya kilau dia kan. Kilau emas ni, kilau amplas, kilauan. Keimanan sebagaimana emas tidak bisa dimurnikan. Emas tu tak boleh kita nak pisahkan dia. Dan tidak bisa bersih dari kotorannya kecuali dengan menggunakan air raksa. Air raksa zat cair dia kata, yang warnanya seperti timah. Logam cair betul lah kita. Kan, nak pisahkan dia tu, masak tu macam mana kan. Jadi ahli emas dia tahulah cara macam mana nak buat. Kan? Pada dasarnya jiwa itu bodoh lagi zalim. Pada dasarnya. Kemudian kebodohan dan kezaliman itu menimbulkan kotoran yang perlu dibersihkan dan dikeluarkan. Kotoran itu mesti dikeluarkan di dunia ini. Kan. Namun jika tidak keluar, maka mesti dengan amplas jahannam. Gilapan. Gilap. Kan jahanam. Amplas ni lah dia kena polish. Ya. Yeah. Jahanam. Tak bagi dia kilat tu. Bersih nampak kan? Kena hak jahanam. Kalau tak berkeluar di dunia ni, berkeluar di sana. Berkeluar di sana teruk. Sebab tu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang mereka terjebak dalam perkara dosa besar seperti perzinaan. Kan dia dah kahwin berzina macam Ma'is, kemudian imraah Juhaniyah. Wanita tu kan, wanita Juhaniyah yang mengandung akibat berzina tu kan, dia mari mengaku kat Nabi Islam kan, dia mengandung akibat berzina, Nabi kita balik sampai kamu melahirkan, Nabi suruh wali tadi, maknanya dia lahir, suruh mari pula. Bila dia lahir tu dia mari pula kan, Nabi kita balik menyusu 2 tahun, dia pesan kat wali dia kan, menyusu 2 tahun dia mari, baby dia pegang biskut kan, nampak dia dah cukup dah, dia mana dia tak makan lagi dah. Tak makan susu mak dia lagi dah. Maka Islam perintahkan supaya diikat dia, mana dia
direjam sampai mati radhiyallahu anha. Maka akhirnya Nabi kata apa? Kalau dia bahagikan pahala dia ni, pahala taubat dia untuk 70 orang ahli Madinah, cukup masing-masing masuk syurga dengan pahala wanita Juhaniyah tadi. Imra'ah Juhaniyah daripada kabilah Juhani. Begitu juga dengan Ma'iz radhiyallahu anhu kan. Dia mari, "Ya Rasulullah, aku berzina." Nabi paling kot ni. Dia baik, "Ya Rasulullah, aku berzina." Dia paling kot ni. "Ya Rasulullah, aku berzina." Dia paling kot ni. Dia kali yang keempat, dia kata, "Rasulullah, aku berzina." Nabi kata, "Abika junun, hang gila." Dia kata, "Aku tak gila. Aku tak gila." Maka bila dah kali keempat dia mengaku dia macam tu, kalau dia kata sekali Nabi paling kot ni, Nabi buat dengar tak dengar lah. Paling kot ni. Dia main kot depan ni. Kalau dia kata sekali dia pergi macam tu pun, kan? Nabi tak suruh panggil balik lah. Jadi maknanya dia pun tak mau kena hak nu. Padahal inna Allah ghafur rahim, Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha menerima taubat dia kan. Tapi dia pun tak mau, tak mau. Dia pun nak, dia pun nak kepastian. Nak pasti bahawa hak tu memang cash. Dia pun bayar cash hutang tu di sini. Tidak kau di akhirat tu dia pun takut. Radiyallahu anhum. Tidak akan kena amplas dengan jahanam. Amplas, plas ni ada satu. Kita kalau di kampung ada daun plas. Daun tu yang kita untuk kasar tu kan. Tapi di kampung lah teringat orang dua apa? Dua asah hulu parang, hulu pisau, hulu keris kan. Daun apa? Daun plas, daun apa? Daun plas lah. Daun bukan daun palai, daun palai buat ketupat. Daun plas. Daun plas, daun apa? Jangan lah kan. Tapi daun tu kan? Daun kari. Daun kari, ya. Daun kari. Gitu. Jadi maknanya kena gilak lah. Kena gilak. Ajar enam tadi. Daun plas, kena pakai daun plas lah. Tak tahu lah, ikut lah. Pergi daun apa sini. Daun buat bukir. Daun tu lah tu. Kan? Kasar macam kata pasir. Dia pun tak amplas satu pun. Ikut lah. Di bahasa Indonesia. Jika seorang hamba telah dibina dan dibersihkan, maka diizinkan baginya untuk masuk ke dalam syurga. Itu dia. Dia cuci dulu di dunia kan. Kuna faslun, penyebutan beberapa sahabat yang lebih dulu masuk Islam, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, maka hal itu disambut oleh orang-orang dari setiap kabilah. Maka mereka lah yang meraih bambu perlombaan. Ni apa nama? Tu. Apa lari apa bawa batin? Lari bawa batin. Bagi pas. Lari pas. Maksud dia, dia dapat tu dia pas ke orang nombor 2. Dia pas ke orang nombor 3. Kompas. Bambu perlombaan, lari bawa batin, batin apa benda? Okay. Baik. Tu funak tu dia cerita bawah tu. Adapun yang terdahulu di antara mereka adalah Siddiq bagi umat ni. Dia lari-lari dia pas kat orang selepas dia. Osman, Tutupan, Abdul Rahman bin Auf dan seterusnya. Orang paling pertama menyambut Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia memberi dukungan kepada Nabi SAW dalam agama Allah dan berdakwah bersamanya, mengajak kepada Allah di atas basirah. Akhirnya Abu Bakar ini disambut oleh Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Kemudian Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ajakan beliau sallallahu disambut pula dengan segera oleh As-Siddiqah dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ia menanggung segala beban dengan predikat gelaran kehormatan Siddiqah. Dia dapat gelaran Siddiqah radhiyallahu anha. Allah kirim salam kepada dia. Jibril alaihi salam ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua mana, di gua Hira ke mana kan. Jadi maknanya bila Khadijah datang ni, dia bawa lauk, bawa bekas, dalamnya ada lauk, ada makanan. Maka kata Jibril, tu Khadijah dah sampai. Dia bawa bersamanya makanan, dalam bekasnya ada lauk. Bila dia sampai, katakan kepadanya bahawa Tuhannya, sampaikanlah salam dari Tuhannya dan dari aku kepadanya. Jibril alaihissalam kata kepada Nabi sallam, kalau dia sampai lagi, sampaikan salam daripada Tuhannya dan daripada aku kepadanya.
Khadijah radhiyallahu anha. Hingga pernah beliau SAW berkata kepadanya, sungguh aku telah khawatir atas diriku. Kan peristiwa kan ketika Nabi SAW baru sampai, wahyu Jibril mari peluk Nabi, peristiwa pertama tu kan. Dia lari balik rumah, ketar-ketar balik rumah. Nabi kata, zammilu ni, selimut aku. Insya Khadijah mari ditenangkan Nabi SAW. Dia kata apa? Kan? Nabi kata, laqad khashitu ala nafsi ya Khadijah, laqad khashitu ala nafsi. Aku takut benda buruk menimpa aku Khadijah. Khadijah kata, kalla la yukhzika Allahu abada. Tidak sama sekali, Allah tidak akan menghinamu ya Muhammad. Ya, maka Khadijah sebut kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Innaka latasilur rahim wa tukrid dhaif wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibid dahr. Kan, engkau sentiasa menghubungkan silaturahim, menolong orang yang susah, kan, yang dalam kefakiran, yang dalam yang berhajat. Engkau sentiasa apa, bawa tetamu balik rumah. Kalau ada orang luar datang daripada luar Mekah datang, engkau lantik dia sebagai apa, engkau sambut dia sebagai tetamu walaupun kamu tak kenal dia. Kan, Allah tak akan sia-siakan engkau. Ah, itu cerita dia. Allah tak akan menghinakan engkau. Kemudian dia memberikan alasan dengan sifat-sifat baik, akhlak terpuji serta perilaku mulia yang beliau SAW miliki. Bahawa siapa yang berperilaku seperti itu, dia tidak akan dihinakan selamanya. Kan? Bukan tegak manusia menghormati dan menyayangi dia. Bahkan daripada atas, kan? Mananya menyayangi dia. Sehingga ia mengetahui dengan kesempurnaan akal dan fitrahnya. Dia tahu fitrah dia, kan? Orang baik takkan dibalas baik, dibalas keburukan. Baik akan dibalas baik. Bahawa amal-amal soleh, akhlak-akhlak terpuji dan perilaku mulia akan mendatangkan kemuliaan Allah, pertolongan dan kebaikannya. Dan bukanlah penghinaan dan pengabaian. Sebab dia kata, la yukhzika Allahu abadan. Allah tidak akan mensia-siakanmu, Allah tidak akan menghinamu. Siapa yang diberikan oleh Allah sifat-sifat baik dan akhlak terpuji serta amal-amal soleh, maka sepantasnya dia menerima kemuliaan dan penyempurnaan nikmat Allah atasnya. Lalu siapa yang diberi sifat-sifat buruk, akhlak tercela dan amal-amal buruk, maka yang pantas baginya adalah apa yang sesuai dengannya. Dengan dasar akal dan sifat siddiqah ini, maka ia pun berhak dikirimi ucapan salam daripada Rabbnya melalui dua utusannya, dua utusan Allah, iaitu Jibril alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, dua utusan Allah, Jibril dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampaikan salam daripada Tuhan kepada Khadijah. Wa basyirha, kan ada satu sambung hadis lagi, wa basyirha bi baitin fi rabadil jannah, kan, bi baitin fil jannah min qasabin la fiha sakhab wala nasab, kama qala Nabi sallam. Dan sampaikanlah khabar gembira kepada dia dalam, untuk dia istana dalam syurga, min qasabin, daripada mutiara, rangkaian mutiara, kan, kristal, la fiha sakhab, tiada bising hingar bingar, tak ada dalam dia payuh rendah, bising-bising tak ada, dan tidak ada kepenatan dalamnya. Orang ni kalau dalam rumah ni, dalam rumah dia penat lah, kan, nak kena susun barang, tak kena, kena simpan, nak kena vacuum lantai dan sebagainya, kena lap tingkap, penat lah. La nasab, tak ada, penat lah. Itu istana dalam syurga. Jadi Jibril suruh beritahu, beritahu kat dia, untuk dia istana dalam syurga, min qasabin la fiha sakhab wala nasab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib menerima Islam sedang ia tengah berusia 8 tahun, darjah 2. Kita dia 2 budak-budak, kan, duduk teriak pergi sekolah. Ada yang mengatakan lebih, dan ia berada dalam tanggungan Rasulullah SAW. Beliau SAW mengambilnya dari pamannya Abu Talib untuk membantunya meringankan beban hidupnya. Abu Talib ni orang terhormat, berpangkat tapi tak kaya. Yeah. Biasa orang terhormat pangkat ni kaya. Ini orang terhormat berpangkat tapi tak kaya. Akan dihormati oleh bangsa Quraisy tapi miskin. Pasal orang miskin, sebab tu dia anak ramai. Nabi ambil seorang bela. Dulu masa Nabi kecil-kecil, Nabi tolong pak saudara dia pergi bela kambing, ambil upah. Kan, beberapa dia panggil apa? Dia panggil beberapa keping wang Perak macam itulah. Kan?
Jadi dia dapat tu, dia saralah keluarga Abu Talib. Bila dia besar, dia kahwin kan, sallallahu alaihi wasallam, dia ambil anak seorang Abu Talib ni, itu Ali lah, dia bela untuk di rumah dia. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah seorang yang disayangi oleh Rasulullah, segera memeluk Islam. Ia adalah budak milik Khadijah, lalu dihibahkan, dihadiahkan kepada Rasulullah ketika menikah. Masa Rasulullah menikah dengan Khadijah, Khadijah hadiah Zaid budak ni. Dia beli. Zaid bin Harithah ni dia kena culik. Masa dia kecil-kecil, orang culik dia, orang pergi jual. Jadi hamba. Khadijah beli. Khadijah beli. Khadijah dah menikah dengan Nabi SAW. Khadijah hadiah kepada Nabi SAW. Boleh kat Nabi, Nabi merdekakan dia, Nabi buat anak. Zaid bin Harithah tukar jadi Zaid bin Muhammad. Suatu ketika ayah dan pamannya datang untuk menebusnya. Dia cari-cari jumpa anak dia. Pemari nak tebus. Masa tu dia dah jadi anak angkat Nabi SAW lah. Sampai orang kenal Zaid bin Muhammad lah. Sebelum tu ayat larangan lah kan. U'uhum li'aba'ihim. Keduanya, ayah dia nampak saudara dia teman tanya tentang Nabi SAW. Maka dikatakan bahawa dia berada di masjid. Mereka masuk menemuinya. Masjid lah, Masjid Haram lah. Mekah. Dan berkata, wahai putera Abdul Muttalib, wahai putera Hashim, wahai putera pemimpin kaumnya, kalian adalah penduduk kota haram Allah dan tetangganya. Kalian membebaskan kesulitan dan memberi makan tawanan. Kami datang kepadamu untuk urusan anak kami yang ada padamu. Bermurah-bermurahlah kepada kami dan berbaik hatilah untuk kami dalam tebusannya. Beliau bertanya, siapa yang kalian maksud ni? Siapa yang bertanya maksud ni? Sebab dia Nabi pun tak tahu. Mereka berkata, Zaid bin Harithah. Rasulullah bersabda, maukah kalian selainnya? Hamba ambil orang lain boleh kot. Mau tak aku tukar orang lain? Orang Nabi sayang lah. Sayang sungguh ni. Dia sayang kat Nabi, Nabi sayang kat dia. Maukah kalian selainnya? Mereka berkata, apa itu? Beliau bersabda, aku memanggilnya dan aku menyuruhnya memilih. Oh kan. Jika ia memilih kalian, maka ia untuk kalian. Dan jika ia memilihku, maka demi Allah, sungguh aku tidak akan memilih seseorang pun atas orang yang memilihku. Mereka berkata, engkau telah berlaku adil dan engkau telah berbuat baik. Beliau memanggilnya dan berkata, apakah engkau mengenal mereka? Kenal tak mereka ni? Dia kata, benar, kenal. Beliau bertanya, siapa mereka? Ia menjawab, ini ayahku dan ini pamanku. Kenal ayahnya? Anak dia culik tu masa tu dia dah ni lah kan. Enggak usah lah. Beliau bersabda, aku adalah orang yang telah engkau ketahui dan juga engkau lihat, kata Nabi SAW. Engkau telah mengenali persahabatanku denganmu. Macam mana pergaulan aku, muamalah aku dengan kamu, kamu dah tahu dah. Maka pilihlah aku atau pilih keduanya. Pilihlah. Tengok aku, suka kamu lah. Beliau berkata, sesungguh aku tidak akan memilih seorang pun atas dirimu selamanya. Oh, dia tak mau tinggal. Nabi SAW sampai bila-bila. Yeah. Walaupun ayah dia sendiri, pak saudara dia sendiri. Yeah. Dia tengok dah akhlak Nabi SAW kan. Engkau bagiku menempati posisi ayah dan paman. Oh, dua sekali. Engkau lah ayahku, engkau lah macam pak menakan aku. Hak tu orang tadi kan. Keduanya berkata, cilaka engkau, hai Zaid. Apakah engkau memiliki perbudakan daripada kebebasan? Nak jadi hamba lagi ke? Dia berkata, ayah dia kata. Dan juga atas ayahmu, pamanmu, serta penghuni rumahmu, mak kamu lah. Adik-adik kamu, saudara kamu. Ia berkata, benar. Dia kata jawab, dia pandai jawab. Dia kata, betul. Aku telah melihat dari laki-laki ini sesuatu yang tidak aku, yang aku tidak akan memilih atasnya seorang pun selamanya. Ketika Rasulullah SAW melihat hal itu, beliau mengeluarkannya ke Hijr dan berkata, aku mempersaksikan kalian bahawa Zaid adalah anakku dan mewarisiku dan aku mewarisinya. Ketika ayah dan pamannya melihat hal itu, perasaan mereka pun menjadi tenteram. Dia tengok, okeylah. Dan keduanya kembali pulang. Sejak itu dipanggil Zaid bin Muhammad hingga Allah mendatangkan Islam. Maka turunlah ayat,
panggillah mereka kepada bapa-bapa mereka, kan? Maka sejak saat itu ia kembali dipanggil sebagai Zaid bin Harithah dalam surah Al-Ahzab ayat 5 Allah telah sebut ni. Kemudian Allah telah sebut tadi. Ya. Allah sebut apa nama tu? Ada cerita pasal surah surah At-Talaq, surah Talaq. Fa idza qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Allah sebut nama Zaid tu dalam surah At-Talaq tu, ketika Nabi nikahkan dengan Zainab. Kan? Dan bila dah tak sesuai dengan cerai dengan Zainab, maknanya Allah Taala perintahkan Nabi yang selang kahwin dengan Zainab. Allah kata sebut dalam Quran. Ya, Nabi kena sebutlah. Kan nak cerita kata bapa angkat ni boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Faiza qada Zaidun minha wataran. Bila selesai dah iddah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha dengan Zaid radhiyallahu anhu, ya, zawajnakaha, kami kahwinkan kau dengan dia. Sebab tu Zainab dia bangga, dia kata apa? Hampa semua wali hampa kahwinkan hampa. Aku ni wali aku Allah Taala yang kahwinkan aku daripada atas petala langit tadi. Kata Zainab kan. Ah gitulah. Jadi mana Zainab zah bekas isteri kepada Zaid. Akhirnya dia jadi umilmu ini, ibu kepada orang-orang beriman. Berkata kat Zaid semua orang beriman. Ud'uhum li'abaihim, Allah kata ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka untuk ayah-ayah mereka, bin dengan ayah-ayah mereka. Huwa aqsatu 'indallah, ia terlebih adil di sisi Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, kalau kamu tak kenal siapa pak mereka, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kamu dalam agama. Wa mawalikum, dan mawalikum sebenarnya bekas-bekas hamba kamu. Walaysa alaikum junahun fima akhtatum, dan tak ada dosa ke atas kamu pada kesilapan kamu. Kamu tersalah lah kan, fima akhtatum bihi, kamu dah terlepas dah sebelum ni, tak apalah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tapi apa yang kamu sengaja tu lah hati kamu, ha, kena salah ha. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 5. Lepas tu maknanya Allah apa, Nabi pun panggil Zaid bin Harithah. Orang pun panggil Zaid bin Harithah, tak panggil lagi Zaid bin Muhammad. Ma'mar berkata dalam kitabnya Al-Jami' dari Az-Zuhri, kami tidak mendengar seorang pun masuk Islam sebelum Zaid bin Harithah. Dialah yang dikabarkan oleh Allah dalam kitabnya bahawa Allah telah memberinya nikmat, dan ia diberi nikmat oleh Rasulnya SAW serta disebutkan namanya. Ni kalau footnote bawah tu kan, footnote bawah tu empat tu disebutkan oleh Abdul Razak dalam kitab Musannaf. Warqah bin Nawfal, ini sepupu Khadijah, tapi dia ni tua sangat, walaupun sepupu tapi tua. Dia mati sebelum Nabi dilantik jadi rasul, tapi dia dah beriman. Kalau kan laitani syaban laitani jaz'an iz akhrajaka qaumuka, kan, la ansuraka nasran mu'azzara. Dia kata ish, kalaulah aku ni masa kau ni kena usir kau dengan kau oleh kaummu, masa tu aku muda belia, nanti aku akan tolong kau dengan pertolongan yang cukup lah. Aku akan tolong kau dengan tolongan yang sungguh-sungguh. Tapi tak lama lepas tu dia pun wafat radhiyallahu anhu. Warqah bin Naufal. Ya, dia ni keluar dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Okay? Dia keluar dengan Zaid bin Amr bin Nufail pergi cari agama. Daripada Mekah dia keluar dua orang. Zaid mati kena bunuh lah sebab dia caci berhala Quraisy, pun bunuh dia. Kan depa keluar pergi depa dua ni keluar pergi Syam. Pi cari ulama Yahudi. Nak masuk Yahudi ya. Eh, pi jumpa ulama Yahudi, kata apa? Innaka lan tadkhula fi dinina hatta ta'khudha nasibaka min ghadabillah. Kau tak akan dapat masuk ke dalam agama kami sehingga kamu sanggup ambil satu bahagian daripada kemurkaan Allah. Ah, fa inna min ghadabillah nafir. Kami daripada muka Allah kami lari, sebab kami nak ambil pula tak jadi. Pergi cari Nasrani pula, cari ulama Nasrani nak masuk Kristian lah. Jadi maknanya ulama Nasrani pun kata gitu juga.
fa innaka lan tadkhula fi dinina hatta ta'khudha nasibaka min ghadabillah. Kau tak boleh masuk agama kami sehingga hang sanggup terima satu bahagian daripada kemurkaan Allah. Dia kata fa inni min ghadabillah afir, aku ni daripada murka Allah aku lari balik Mekah dua orang ni. Tak jadi masuk. Dia letak agama apa dia tu? Apa dia? Agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS. Tapi syariat Nabi Ibrahim dah jadi campur apa dah, semua tak tahu dah. Kan? Semuanya kata apa nama, kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, aku tengok Zaid bin Amr bin Nufail ni, maknanya dia ni kan duduk di atas kenderaan dia ataupun duduk di bersandar di dinding Kaabah, dia kata ya ma'syara Quraisy, hai sekalian kaum Quraisy, kan, sesungguhnya hari ini tidak ada seorang pun berada seperti yang tidak beragama seperti agamaku. Sesungguhnya agamaku adalah agama, sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim dan agamaku adalah agama Ibrahim. Dia duduk caci berhala Quraisy apa namanya, pun bunuh dia mati. Zaid bin Amr bin Nufail. Waraqah bin Nufail ni mati tua, sakit tua. Bukan. Tak ada wadi. Tak ada munara. Nabi kita, Rasulullah SAW berkata, fa innahu yub'asu ummatan wahidah. Kama kata salam, dia akan dia bangkitkan sebagai satu umat Zaid ni. Zaman dia tu, dia bukan dia seorang lah, ada lagi lah yang beriman. Di antara Qis bin Sa'idah al-Ayadi, ada lebih kurang 11-12 orang tu lah. Disebut oleh ulama tarikh yang berada di atas agama Nabi Ibrahim, di antaranya Waraqah bin Naufal. Tak lagi lah. Dia kalau yang apa nama Qis bin Sa'idah ni, dia diriwayatkan daripada dia kata-kata dia yang bahawa dia tu mengisahkan Allah Ta'ala. Di antara dia, bukan sahabat, bukan. Belum lagi Nabi belum dicantik sebagai rasul lagi lah. Dia beriman, orang yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, ahli tauhid. Qibla Sa'idah dia kata apa? Dia kata apa? Inna fis sama'i la khabaran. Dia kata semua di langit ada khabar, ada berita. Kullu atin at, setiap yang datang itu pasti datang. Mali aran nas yadhhabun wala yarji'un. Dia kata kenapa aku tengok manusia pergi tak balik dah. Adalah kata-kata dia tadi, kata-kata maksud dia berunsurkan ketauhidan lah. Dia mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pendeta Waraqah bin Naufal pun masuk Islam. Ia berharap masih dalam keadaan muda beliau sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh kaumnya. Dalam kitab Jami' At-Tirmizi disebutkan bahawa Rasulullah melihatnya dalam mimpi dengan kondisi yang sangat baik. Lalu dalam hadis lain dikatakan bahawa beliau Rasulullah melihatnya dengan pakaian yang putih. Tapi sanadnya dhaif. Sanadnya lemah. Kemudian awal mula terjadinya gangguan bagi pemeluk Islam. Orang-orang masuk ke dalam agama Islam satu persatu dan kaum Quraisy tidak mengingkari hal itu. Ha, dia tak ingkar di awalnya. Pasal apa? Pasal tak kacau dia apa? Ha, kan? Hingga mereka dikejutkan dengan celaan terhadap agama mereka. Ha, masa itulah baru dia lipat tangan baju. Cemuhan terhadap sembahan-sembahan mereka yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Pada saat itulah mereka menyingsingkan lengan baju terhadap beliau dan para sahabat beliau dengan permusuhan. Macam tadi Zaid tadi kan, kena bunuh sebab apa? Sebab dia caci. Apa ni sembah orang kan? Jentik telinga pun tak kena jentik balik. Kan? Allah pun melindungi rasulnya dengan perantaraan pamannya Abu Talib. Kerana dia adalah seorang yang terhormat, diagungkan oleh kaum Quraisy serta ditaati oleh di kalangan kaumnya. Penduduk Mekah tidak mahu memberikan suatu gangguan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk salah satu hikmah Rabb yang maha bijaksana adalah menjadikan Abu Talib tetap dalam agama kaumnya. Kerana hal itu mengandung masalah yang akan tampak bagi siapa yang merenungkannya. Dalam keadaan para sahabat mereka yang memiliki keluarga, adapun keadaan para sahabat mereka yang memiliki keluarga yang kuat, maka ia berlindung kepadanya dan melindungi diri dengan keluarganya. Macam Abu Bakar kan, Osman. Namun majoriti mereka mendapat gangguan dan siksaan. Di antara mereka adalah Ammar bin Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah. Dia pun ni hamba, hamba kepada Abu Jahal dan ahli baitnya, keluarga dia. Mereka disiksa kerana Allah
Jika Rasulullah melintas tak kala mereka disiksa, maka dia bersabda, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah syurga. Isbir, isbiru ala Yasir, innama wa'idakumul jannah. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah. Ia disiksa kerana Allah dengan siksaan yang keras. Namun hal itu terasa ringan baginya dan tidak memberatkan jiwanya kerana Allah. Setiap kali siksaan bertambah keras atasnya, maka ia berkata, Ahad, Ahad, Yang Maha Esa, Yang Maha Esa. Maka lewatlah, lalulah padanya Waraqah bin Naufal yang berkata, sungguh demi Allah, wahai Bilal, Ahad, Ahad, ketahuilah demi Allah, jika kalian membunuhnya, nescaya aku akan menjadikannya sebagai kekasih tersayang. Tapi ini dhaif. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Al-Isabah, ini mursal. Adanya mursal. Mursal dhaif. Maksudnya yang Waraqah bin Naufal tu kan, kisah Waraqah bin Naufal tu. Ketika siksaan orang-orang musyrik terhadap orang-orang yang masuk Islam bertambah berat, hingga terfitnah sebahagian mereka yang terfitnah, sampai dikatakan kepada salah seorang daripada mereka, apakah Lata dan Uzza Tuhanmu selain Allah? Dia berkata, benar. Tak tahan lah. Tak tahan kena siksa. Yang tahan itu ya, Sumayyah, Yasir, Bilal, Ammar pun tak tahan. Kan? Dia pun maknanya taqiyah. Taqiyah. Dan apabila budak hitam melewati mereka, maka dikatakan, apakah ini Tuhanmu selain Allah? Dia pun berkata, benar. Kemudian lalulah musuh Allah Abu Jahal kepada Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir, yang sedang disiksa bersama suami dan puteranya, maka dia menusuknya dengan tombak pada kemaluannya hingga membunuhnya. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah disebut dalam kitab Al-Isabah, dia kata apa? Wahuwa mursal sahih sanad. Hadis ini mursal, tapi sanad dia sahih. Maksud sanad dia tak putus, itu mursal lah. Sanad sahih. Mursal ni tersebut sampai kepada Islam, sampai kepada yang tabi'in yang menyebut cerita tu kan. Abu Bakar As-Siddiq membeli budak-budak yang disiksa. Adapun As-Siddiq, jika ia melewati salah seorang budak yang disiksa, budak ni hamba lah, hamba yang disiksa, maka ia membeli dan memerdekakannya. Di antara mereka adalah Bilal, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, Zinnirah, Nahdiyah dan putrinya, budak wanita Bani Adi yang disiksa oleh Umar kerana Islam, sebelum dia sendiri masuk Islam lah. Kan? Sebelum dia masuk Islam. Melihat perbuatan Abu Bakar ini, maka ayahnya berkata kepadanya, hai anakku, aku melihatmu merdekakan hamba-hamba yang lemah. Kamu kan ada duit bagi merdeka orang yang lemah. Sekiranya engkau mahu lakukan hal itu, alangkah baiknya engkau merdekakan kaum yang perkasa untuk melindungimu. Kan? Abu Bakar berkata kepadanya, sungguhnya aku menginginkan apa yang ku inginkan. Sanad dia Hasan. Hijrah pertama ke Habsyah. Tempat di sini ya. Cerita banyak ni. Mesirah lah sejarah kan. Ini semua sirah ni. Dah masuk. Sirah lah. Tak saya ada satu kisah yang berlaku di rumah. Aku tak teruk, ada orang lagi nama lebih teruk daripada aku. Tak tanya nama dia, dan sampai tu nampak dalam Allah, Allah wa'ala. Allah wa'ala, kat mana? Kat mana baca? Sirah ni kan, tu lah, cerita ni banyak lah. Dalam cerita yang tak sabit boleh juga. Tapi cerita-cerita macam ni maknanya kita kata ialah tak sampai dia pergi kepada jarah bab akidah apa kan. Kitab tafsirah ni banyak juga lah. Kalau banyaknya riwayatnya Imam Al-Maghazi kan, Imam Ibn Ishaq kan. Ibn Ishaq kalau kita tolak riwayat dia, kitab sirah tinggal tepi tu. Jadi memang gitu. Jadi memang ustaz nasa. Sejarah. Ibn Ishaq ni ulama, Imam Al-Maghazi. Dia ni imam dalam apa nama cerita pasal riwayat-riwayat peperangan, tarikh kan. Gitu. Jadi mana ada orang tolak terus dia. Tapi Ibn Hajar sendiri pun tak menolak dia. Semoga kita ambil pandangan Ibn Hajar lah. Dan ulama yang satu level dengan dia. Muhammad bin Ishaq.
Dia maknanya tabi'in lah. Tapi dituhmah dia dengan tasyayyu', Syiah, macam tuhmah macam-macam lah. Tapi ulama bahas lah tu kan. Maknanya tak sampai dah tahap tu. Memang kata Imam Malik sendiri pun kata dia ni, maknanya kata dengan kata-kata yang agak kesat, keras lah kepada Ibn Ishaq tadi. Tapi ulama maknanya tidak ambil atibar lah di situ. Adalah perbahasan daripada tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.